Ini tim yang solid ya. Jadi di sini megang kamera sambil ngulek teman-teman. Ini yep. Bakul sego mbok salembrot. Bakul sego liwet. Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini salembrot cukup banget ya, dikarenakan saya masak nasi bungkus teman-teman ya. Pesanan kakak saya untuk dibawa ke kantornya gitu. Itu apa gitu? Mie. Oh, mie untuk sayurnya ya. Di sini kenapa atangnya menggunakan? Pensil. Gue ini dipetan atau di magicom? Dipetan. Gosing. Ini ada kacang. Oh, kita menggunakan sapi asli ya. Pertama-tama goreng tahu. Tahu. Gue campuran kacang. Tahu tak ya? Ini goreng sampai rotok. Kuning garing. Bumbunya apa aja? Bumbu, bawang, brambang, kemiri, jarta, lalu tinggal bumbu kacang. Bumbu kacang kalau bumbu ini dipotong. Ini masih pagi ya, sekitar jam 5:30, jam 5. Adan ya. Soalnya langsung biar tangan lah, cepet. Cepet ya. Kan tahu sama ngeblok-ngeblok minyak goreng. Gue sih gitu tok pun. Wes ada ngulek. Brambang ini. Cek sama ini ya irisan. Oh tirasan. Ada ngulek. Tolak dulu. Dan mana? Nah, kita lanjut goreng kacang. Kacang sudah selesai. Oke, sudah lembut. Aromanya bukan tempe bosok loh ini. Tempe bosok bukan tempe kosong. Tapi tempe sagu. Tempe bacem cantik.
ini goreng bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, terasi ya, ini buat sambal. Ini kita ngulek lagi untuk bumbu. Bumbu apa ya, Mas? Bumbu ini, saya ngerti mau bumbu apa? Bumbu kacang. Oh, dia lah. Ini berarti kayak macam mie goreng ini. Mbak Pak, ya, saya apa, Pak? Saya ini. Eh? Gula. Dan. Taplos ya sana, gitu lah. Saiki. Kalau aku campur bumbu ini kenapa? Sambal terasi kayak gini teman-teman ini matang. Sambal matangan. Ini saya mangkok ini. Ini kan ini. Lebih osong-osong. Jikok nih lo. Nah, jikok nih jikok gue. Ini tim yang solid ya, jadi di sini megang kamera sambil ngulek teman-teman. Ini yep. Ini ngulek video penak nggak penak udelnya ya kan. Ini gurih. Udelnya. Tambahin rojo rojo. Biar rosok. Kak. Eh, kayak saran ini dari plus nih. Kak, mau beli susu plus. Mau bengi? Oh. Iya, bener lah sih. Oke. Nah, iya loh, ini saat ini kan kena sulit. Oh, sudah mateng, matengnya. Oh, benar-benar. Oh, benar-benar. Ini, berapa ini? Oh, ini untuk bumbu asam, ya? Iya. Oh, iya, deng. Bumbunya muncul. Ini terlalu alun ya. Rojaki di Rojaki. Sudah jadi ya tahu dan kacangnya kemutus-kemutus maknyus. Ada kacang dan juga mie goreng tempe basem ya. Di sini ada sambal lagi, sambal terasi. Dan ini monggo sreng. Oh, kayak sapi tapi diusreng model bumbu. Model bias, enak. Ambil enak, ngukur dibakar tok wis enak. Apa nang metu wae. Enggak perlu bumbu aneh-aneh teman-teman kalau sapi ya. Cukup ya sih, enggak usah dibumbu ini kena yang penting enak asin-asin. Ini dengan bumbu-bumbu kecap ya.
bakul sego mbok salembrot bakul sego liwet. Kok wapi lho. Nah ini sudah disediakan godong ya, godongnya sudah dipres-pres sampai bajidot. Itu sih karena ya? Nggak usah gitu, godong tuh aromanya Jadi, pertama-tama harus segel. Iya, aku lihat sego bungkus ora sembarangan bungkus elen. Bungkus sego cidet iki. Kaya sego terus ditutupi. Kena dilembet apa ora? Ora kena dilembet ya wis bar. Kakean sego muni. Wong wingi tuku wae de 5000. Prut ya. Tuwi prit kebeken lah iki. Tak kira ini kebeken. Dilongi sithik untuk nasinya. Jadi ini harganya kita patok mulai 7000 pertama, 10000. Murah loh. Jadi harga mulai mungkin antar bervariasi 7 sampai 8 ini karena sapi gitu aja. Tapi kalau tempe apa ayam apa paling 5000 teman-teman ya. Kayak gitu. Ini sapi sak telumik ini 2000 lho. Iki wis 2000 ngene. Iya, entah ya. Entah 2000 rek. Iki koyo ngene iki. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai, sudah diangkut ya. Jadi, untuk teman-teman selalu ambil sisi positif dari channel yang saling brot saja ya. Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.